Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya yang manis-manis nih. Yang mana di sini dalam unggahan Rizky Billar dituliskan caption, slide ketiga nunjukin tanggal ke dedek kalau hari ini tanggal 24. Hashtag udah gitu aja. Wow, keren ya kakak ya. So sweet banget nih ya nunjukinnya ya. Pokoknya imut dan keren deh pokoknya untuk Leslar ya. Kabar berikutnya di sini ada unggahan konten dari channel YouTube-nya kakak. Di sini ada calon istri rasa anak nih. Di sini dedek Lesti nih merengek dan manjanya ngomong ke kakak, sayang pengen makan di itu katanya ya. Di sini juga dedek Lesti mengatakan, kakak dedek pengen boneka Teddy yang tadi ya. Wow. Dan yang mana pada unggahan ini banjir komentar dari para warganet, seperti dari Etiati Esi Hombing berkomentar, lucu aja cara dedek rengek minta beliin boneka Teddy, halah-hala kayak merengek sama bapaknya ya. Wah, pokoknya meleleh nih ya melihat kekyutan dedek Lesti dan Rizky Billar ya sahabat. Kabar berikutnya di sini ada yang salfok nggak nih? Salfok sama apa nih ya? Di unggahan salah satu fans Leslar nih di salfok ya. Ternyata di sini ada foto Osas tuh, foto Osas lagi megang piala ya, masya Allah dedek Lesti ya. Dan yang mana pada unggahan ini mengatakan dari @ririn.286, aku fokus ke mobil-mobilan kecilnya aja min, hahaha. Dan tak hanya itu, komentar lain juga mengatakan, oh my god, kakak tuh istimewa banget di keluarga dedek, jadi terhura katanya ya. Komentar lain juga datang dari @fitriani92, seperti kata dedek, kakak itu adalah sosok yang melengkapi keluarga dedek. Masya Allah ya, bikin melongo nih melihat kekompakan dari keluarga Leslar ya. Kabar berikutnya di sini datang dari Trinity Optima, yang mana di sini berada di posisi ke-8 di trending YouTube. Wow, keren ya sahabat, masya Allah ya. Congratulations untuk dedek Lesti nih. Dan yang mana pada unggahan ini banjir komentar, yang mana di sini mengatakan dari @rosmawatiherman, kalian keren, love love love. Ayo sahabat, kita pucukin lagi ya. Semoga malam ini bisa mencapai satu trending di YouTube ya sahabat. The best deh untuk dedek Lesti ya sahabat, membawa berkah bagi orang yang ada di sekelilingnya ya sahabat. Dan oke, baiklah sahabat, itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena akan selalu memberikan info-info terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.